saya sedang berada di The Elements dan hari ini kita berkumpul dalam acara gathering kopdarnya CEO Indonesia Hebat. Ada ratusan CEO yang akan hadir pada malam hari ini dan tentunya saya senang sekali bisa menjadi part of CEO dan kita bisa berkolaborasi dan networking. Seperti apa keseruannya? Yuk simak sama-sama saya malam hari ini. Saat ini saya bersama dengan Trisha Suherman. Halo everybody. Yes. Cak, ini acaranya seru banget nih, rame banget nih. Nah, gimana nih Cak persiapannya untuk hari ini? Ya, soalnya kan kita kalau kopdar CEO Indonesia itu kan jarang-jarang. Jadi kalau setiap ada acara pasti semua sempet-sempetin hadir gitu. Yeah. Dan terima kasih juga buat para teman-teman member yang di CEO Indonesia Hebat udah datang juga. Ibu-ibu, teman-teman, mbak-mbakku yang di Wise Ladies, terima kasih juga udah hadir. Kita sama-sama kompak di sini semua ya. Oke, dan total ini kurang lebih ada berapa banyak sih, Cah, yang datang nih? Tadi sih listnya udah 100 sih. Wow, 100 ya. Jadi tujuan acara ini apa sih, Cah? Jadi begini, kita kan kalau CEO Indonesia Hebat itu, kalau Kopi Darat, istilah kan kita berteman di WhatsApp grup kan. Nah, setidaknya 2 bulan sekali kita Kopi Darat gitu. Nah, tapi kalau CEO Indonesia Hebat itu, kalau Kopi Darat kita nggak ada presentasi-presentasi gitu loh, nggak ada. Jadi kita lebih ke kenal-kenalan, networking, ngobrol-ngobrol, dinner, ngewine. Ntar juga ada yang nyanyi dari teman kita, CEO juga. Jadi bener-bener fun, soalnya kan kita udah kerja capek ya kan, rutinitas, jadi perlu relax, happy, sesama temen ya seperti ini, yang positif ya. Nah, visi kedepannya gimana nih, Cak? Mungkin kedepannya gimana? Oke, kedepannya nanti untuk member CEO Indonesia Hebat, kita ada kartu membernya. Nah, itu kartu membernya nanti ada nomor member, nama perusahaan, dan nama ownernya. Dan itu kartunya itu bisa dipakai, itu kartu berupa e-money, jadi bisa dipakai di bayar tol, terus parkir ya, terus belanja yang terima e-money itu bisa, tinggal isi aja pulsanya gitu. Oke, sukses terus ya. Kita mau happy-happy. Halo guys, hari ini saya bersama dengan Bro Fernando. Gimana kesan-pesannya Bro acara hari ini? Kesan-kesannya rame ini, dari berbagai bidang ini ya. Ya seru-seru aja ketemu Bro Herman. Ya, asik jualan properti juga dia ya. Semoga yang lain juga sukses selalu. Oke, sukses selalu. Bisnisnya apa bisnisnya? Bisnisnya di logistik, kelapak sayur. Ya itulah sekitar-sekitar situ aja. Oke, sukses terus ya Bro Fernando. Have a good time. Gimana kesan-pesan hari ini? Kesannya luar biasa untuk pertemuan hari ini. Yes. Munci ke depannya mesti gimana sih? Saya rasa ya kita sebagai CEO Indonesia Hebat ya kita bisa ikut acara seperti ini terus ya, yang tentunya acaranya dibuat lebih bermakna,
untuk kumpul-kumpul dan juga untuk kebersamaan, saling mendukung. Yes, oke, okay, thank you so much Cici, sukses terus. Iya, bye. Hey bro, bro fans, yes, bro fans, kesan-pesannya gimana bro fans? Buat hari ini, kesan-pesannya gimana lu? Ya, ini perlu kita sangat apresiasi kegiatan seperti ini. Saya pikir ini adalah suatu momen untuk bisa bersilaturahmi. Ya. Dan setelah itu memperkenalkan ya usaha-usaha masing-masing dan produk-produk yang bisa kita menjadi inspirasi bagi kawan-kawan selalu berusaha seperti itu. Jadi acara ini saya pikir sangat bagus sekali. Kemudian untuk bisa berkumpul, ya, bersilaturahmi, saling kenal satu dengan yang lain. Saya pikir ini terus digalakkan. Ya, momen-momen seperti ini terutama adalah pertemuan-pertemuan seperti ini. Oke. Dan ini saya pikir perlu kita dukung. Perlu kita dukung. Ya, perlu kita dukung melalui produk-produk untuk kita bisa perkenalkan pada kawan-kawan seperti ini. Terima kasih. Oke, thank you, Pak. Sukses terus. Iya. Bersama dengan Pak Thomas Sugiarto. Gimana, Pak Thomas, kesan pesannya hari ini, Pak? Luar biasa. Luar biasa. Acaranya mesti sering-sering atau gimana nih, Pak? Ya, sering-sering lah kumpul-kumpul buat saling ketemu lagi, saling kenal sama yang lain-lain. Oke. Sukses ya. Hai. Teman-teman, kita semua di sini kumpul itu lagi ketemu rama-tama seluruh CEO Wise dan PwC. Senang sekali kita bisa kumpul lagi, udah beberapa tahun ya udah nggak pernah kumpul, akhirnya kumpul lagi, kita rama-tama, kita kolaborasi. Thank you buat semuanya yang datang, senang sekali. Thank you Cheers. Acaranya seru, boleh sering-sering ya. Inilah ajang ketemu kita CEO, bisa tahu, saling tahu bisnisnya apa. Jangan cuma cerita-cerita doang. Yang negatif akan ketahuan negatif, yang positif kelihatan semua. Udah, jadi saya pesen, maunya saya terus-terusan ada kopdar. Untuk sini masing-masing paling nggak sebulan. Wow, selamat ulang tahun ya Pak. Makasih. Iya, sukses selalu buat Pak Budi. Iya, makasih, makasih. Gak pernah susah nih. She gave me the chance. Yeah. Dan saya ngajar kelas English di kelas sekretarisnya LPKK Dewono. Yes, hello guys. Kita sedang obloman lagi coba. Di penghujung acara dan kita mau tanya nih kesan dan pesannya di acara malam hari ini. Dari Cilihua dulu deh. Gimana kesan pesannya, Ci? Yeay, sungguh semangat sekali acara Kopdar CEO yang kedua yang saya hadiri. Hari ini luar biasa sekali, macet, padat jalanan, habis hujan, tapi ramai sekali, makanannya enak, tempatnya bagus. Dan yang luar biasa, hari ini saya dapat door prize senilai 20 juta dari Nobilia, kemudian dapat lemparan bunga ala wedding dari Bunda Dewi Motik, serta dapat doa yang luar biasa. Terima kasih semuanya, sukses terus ya Kopdarnya. Terima kasih. Oke, Asia gimana? Menurut saya hari ini CEO-nya hari ini yang datang banyak sekali ya. Dari gabungan dari CEO Indonesia dan WISE. Hari ini acaranya itu meriah. Kebetulan tadi saya datang udah lumayan terlambat ya. Terus selamat buat Cece dapat bunga. Mudah-mudahan undangan menyusul. Terus buat para CEO yang lain, terima kasih hari ini udah pada datang, buat Wise dan semuanya yang ada di sini. Yes. Apalagi ya, sukses ya buat CEO, buat member card-nya itu cannot wait. And buat Icha, terus pokoknya siapapun yang terlibat hari ini nggak bisa disebutkan satu-satu. Sukses semuanya, panitianya, member-membernya, kita semoga kompak dan akan ada kopdar berikutnya. Oke. Okay.
Kesannya hari ini, aduh luar biasa ya, senang banget karena bisa berkumpul sama teman-teman CEO semua, bisa kenalan sama orang luar biasa, orang hebat-hebat datang di tempat ini. Ada Bunda Dewi Motik yang luar biasa kasih masukan, kasih semangat buat kita gimana untuk jadi yang terbaik. Terus juga James Gui yang kasih sedikit beberapa kata-kata motivasi pastinya ya. Di sini juga hari ini banyak banget hadiah, termasuk saya dapat voucher dari Nobilia, dapat 20 juta, lumayan banget nih. Ya luar biasa hari ini karena banyak banget hadiahnya dan acaranya meriah banget ya. Saya yakin di sini yang datang hari ini tuh senang banget karena melimpah ruah hadiahnya. Iya. Makanannya, minumannya melimpah ruah. Iya. Oke, dari saya segitu aja. Terima kasih. Oh iya. Ya. Dokter Tonia sama Cica. Seru banget pokoknya, ditunggu kopda selanjutnya. Oke, demikian itu kesan-kesan dari tiga wanita cantik. Yes, demikian teman-teman, ini semua adalah Malam Kopdar dari CEO Indonesia Hebat. Dan thank you so much buat teman-teman para CEO yang udah hadir. Dan sampai jumpa di lain kesempatan di acara Next Kopdar dari CEO Indonesia Hebat dan juga WISE. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa selalu berkarya, kreatif, dan rise and shine. Saya Ruby Arman, bye-bye.